إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وصحابه أن الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ولدفع الفتنة في هذه الزمن ونخص خاصة جميع أولياء الله تعالى من مشارق المغرب خصوصا الكتب الرباني وخير الزمان سلطان الأنبياء الشيخ عبد الحسن الشاذلي ونخص خاصة المعلم فتنة الشيخ عبد القاعد الإسكندر ولمن حضر في حياة المجلس كلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Jadi sekarang kita sudah masuk kepada bab mutabi'atul rasul. Bagaimana diri kita menjadi orang yang termasuk golongan mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya mengikuti Kanjeng Nabi itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah sifatnya jaliyatin wa khafiyatin. Mengikuti Kanjeng Nabi secara totalitas dalam sebuah bentuk, dalam sebuah gerakan, sebagaimana kita melaksanakan ibadah syariat seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahwa yang namanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi sebuah kunci, di mana kunci ini bisa memasuki rumah apapun bentuknya. Yang penting mengikuti Rasulullah. Dan mengikuti Rasulullah bukan hanya sekedar mengikuti secara jasmaniahnya, tetapi dengan sebuah mentalitas bil qana'ah bima razaqallahu ta'ala wa zuhdi wa taqlidi minad dunya. Yaitu apa? Yaitu dengan sifat qana'ah yang sudah diberikan sebuah bentuk rezeki, yang sudah Allah tetapkan sebuah rizki kepada kita semuanya. Dan wazuhdi, dan kemudian menanamkan sebuah sifat zuhud. Paham gak kalau yang dimakna dengan qona'ah itu apa sih? Qona'ah. Kalau gampangan bahasa orang itu menerima. Menerima apa adanya qona'ah. Gitu. Jadi secara mendasar bahwa mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batiniannya, secara bentuk khafiyahnya adalah dengan cara menanamkan sebuah sifat yang namanya qanaah, zuhud, dan juga bagaimana kita tidak memilih kepada dunia yang sangat berlebihan. Dalam arti sebuah bentuk kesederhanaan ketika berada di dunia. Dan juga meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Jadi kalau bahasa dalam kitab ini memang berat ya. Sesuatu bahasa yang sangat berat. Gitu. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita coba untuk mempelajari untuk diri kita semuanya. Karena dengan secara jelas Allah mengatakan begini. Man arrafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa yang kenal dirinya, maka secara otomatis dia kenal akan Tuhannya. Nah, sebuah bentuk ingin mengenal Tuhan itu tidak seujuk-ujuk semudah membalikkan telapak tangan kita ini bisa mengenal. Tetapi butuh proses. Karena apa? Karena yang namanya diri kita ini terlalu banyak hijab yang menghalangi diri kita untuk bisa merasakan yang namanya keberadaan dan keagungan Allah. Tuh, begitu.
Kemudian faman futiha lahu babul muttabi'a fadzalika dalilun 'ala mahabbatillahi lahu, bahwa sesungguhnya kunci daripada mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan apa? Dengan sebuah perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu adalah sebuah bentuk bukti akan cintanya kita kepada Allah. Makanya sebuah dasar dalam surat surat Al-Imran dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi sebuah konsep bagaimana diri kita ingin dicintai oleh Allah, yang harus kita dekati siapa dulu? Yaitu kepada Rasulullah. Jadi kalau orang semakin jauh tidak pernah bersolawat kepada kanjeng Rasulullah, maka jangan berharap orang ini bisa dekat dengan Allah. Gitu loh. Karena orang tipikal seperti kita, bagaimana untuk memecah sebuah hijab itu adalah bagaimana mendekatkan diri kita dulu, menanamkan sebuah rasa cinta kita kepada kanjeng Rasulullah. Ketika kita sudah mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan, maka secara otomatis Allah pun akan mencintai diri kita. Gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan sebuah kebaikan, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-mutabi'ah li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Dan ini jarang sekali kita lakukan doa ini. Kenapa? Setiap kebaikan yang kita lakukan, kita jarang pernah berdoa agar kebaikan itu senantiasa tetap kita lakukan. Begitu. Baik dalam sebuah bentuk ucapan maupun dengan perbuatan. Gitu. Dan kemudian cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya apa? Bi adami dzulmi li ibadillah fi a'radihim wa ansabihim. Yaitu bagaimana diri kita jangan pernah menjadi orang yang zalim. Gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, kepada para sahabat, atadruna minal muflis? Apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah? Para sahabat apa? Bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut itu apa? Man la dirhama wala dinar. Orang yang tidak memiliki dirham dan dinar. Kata Rasulullah salah, bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti pada hari kiamatnya segala bentuk kebaikan pahala yang dia peroleh dalam ibadah sholat, sodakonya dan lain sebagainya akan diambil oleh orang lain ketika dia melakukan sebuah bentuk kezaliman. Jadi semakin kita banyak zalim, kemudian banyaknya pahala kita itu nanti akan diambil oleh orang. Ketika nanti manusia menuntut, maka yang kita bisa berikan apa? Sebuah nilai pahala yang kita miliki. Kemudian kalau pahalanya ini sudah habis, bagaimana? Maka dosa orang yang pernah dia zalimi ini akan dilimpahkan kepada diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu orang adalah orang-orang yang bangkrut dengan sebab apa? Dengan sebab dia menzalimi orang lain dari bentuk kehormatan, nasab, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang makom daripada sebuah bentuk taubat. La yukbalu ma ba'daha illa biha. Matalul abdi idza fa'ala al-ma'siyah kal qadril jadidah. Jadid yuqadu tahtah an-naru sa'atan fataswaddu. Kenapa manusia itu dikatakan harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sesuatu itu tidak akanlah diterima kecuali sesudah kita melaksanakan yang namanya taubat.
gitu loh. Nah ini kan konsep yang sangat luar biasa ini. Jadi lebih kita harus diperbanyak yang namanya taubat, begitu. Karena yang namanya sebuah bentuk perumpamaan seorang hamba itu diibaratkan seperti apa? Seperti kuali yang baru, yang dimana kuali baru ini di bawahnya dipanaskan yang namanya api. Semakin dia dipanaskan dengan sebuah bentuk api, maka semakin hitam. Begitu. Kemudian fa'id badar ta'ila ghasli ala ghaslat min zalikal sawat. Gitu. Kalau kita sudah hitam itu, cara membersihkan ketika kuali baru itu sudah hitam, maka segera harus kita bersihkan. Itu dengan tobat. Diri kita pun sama. Ketika kita sudah melakukan sebuah bentuk kemaksiatan, buru-buru untuk tobat. Jangan sampai kemaksiatan terus kita jalani, tobatnya lama. Maka secara otomatis itu laksana apa? Laksana panci yang sudah menghitam. Yang dipakai terus-terusan. Nah itu dia. Paham ya? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ngajinya jangan lama-lama, sesuai dengan agenda itu sampai jam 9. 9-nya suara saya juga rada-rada serak-serak basah. Gitu.